Halo YouTube, jumpa lagi dengan channel Setiawan AP, channel dunia tanaman dan olahannya. Tapi sebelum kita mulai, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe ya teman-teman. Halo teman-teman, ini adalah bibit sawi bangkok. Ada beberapa ini. Ini saya akan coba semai di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 polybag ukuran 10x10 cm. Ini saya akan masukkan bibitnya masing-masing 2 butir, supaya kalau salah satu gagal masih ada satu lagi. Ini campurannya cuman sekam sama tanah biasa, dan ada ininya, ada komposnya juga, tapi nggak terlalu banyak. Oke, sekarang kita ini ya, kita semai. Nah, ini step pertama saya akan letakkan di sini supaya ngambilnya mudah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah membuat lubang di sini. Saya dibantu Dedek Putri. Ini pecinta tanaman juga. Oke. Ayo Dek, di tengah. Ini sambil bermain ya teman-teman, sambil mengenal tanaman dan alam. Kurang gede Dek. Yang ini kayaknya nggak kelihatan. Ya, oke. Ya. Sekarang kita masukkan ini bibitnya, bijinya. Ini tadi adalah sawi bangkok ya teman-teman. Ya, sekarang dimasukin 2 butir, Dek. Ya. 2 butir. Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sekarang 6
Okay. Udah. Udah semua? Udah. Oke, okay. Makasih ya, Dek. Sekarang ditutup tanahnya. Habis ditutup, disiram. Ini dipindah dulu ke tempat yang aman biar nggak kena kaki. Ditaruh di sana dulu aja, Dek. Nggak usah dimasukin dulu. Taruh situ aja dulu. Ditutup tanah dulu, baru disiram. Ini gini-gini. Ini namanya kubel, nenek. Gini-giniin aja. Nah, habis itu disiram pakai semprotan. Up. 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 Udah, Dek? Dadah. Terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom di bawah ini. Dadah. Ya, teman-teman, itulah tadi proses penanaman bibit sawi bangkok ke dalam polybag ukuran 10x10 ya, teman-teman, dibantu dengan anak saya, dan itu bagus supaya mengenalkan anak ke nature, ke dunia nature. Nah, teman-teman, ini adalah sawi bangkok yang kemarin di semai sama saya dan anak saya. Itu tanggal 1 Mei, sekarang tanggal 16 Mei, teman-teman. Jadi sudah seperti ini, ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini kurang bagus karena kayaknya kena kerojokan air, kena kerojokan air hujan. Jadi pertumbuhannya kurang bagus, tapi yang di sebelah sini pertumbuhannya bagus banget ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah benih sawi bangkok yang berumur kurang lebih 2 minggu lebih 2 hari, jadi 16 hari. Ini ada tanggalnya, 0105. Ini juga ada kayaknya. Ya, semuanya ada tanggalannya. Kita lihat lagi. Seperti ini ya, teman-teman ya. Sawi bangkoknya. Kira-kira seperti itu cara menyemai tanaman sawi bangkok dari biji ya, teman-teman. Seperti video-video sebelumnya, saya menyertakan foto-foto yang diambil selama saya membuat video tanaman ini. Semua foto ini adalah original, kecuali beberapa foto yang saya ambil dari situs pexels.com. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Setiawan AP undur diri.